selain ibuku, perempuan yang kukagumi adalah Marsina, pejuang hak asasi buruh yang harus mati di ujung kuasa, modal, dan senjata. Kadar penderitaanku tak lebih seujung kuku Marsina. Aku tak lebih dari debu yang limbung terbang di tengah pusaran badai. Aku yakin, ini bukan kodrat atau takdir. Tapi karena memang tak ada pilihan yang bisa kuambil. Marsina telah mengajari aku untuk menegakkan kepala di tengah kuasa yang menyeringai dan selalu meniupkan badai. Dan aku rindang. Aku berdaya tanpa dikdaya. Sowan, Bu. Mugi-mugi Ibu tansah keparingan. Papan ingkang sae nggih, Bu. Ing alam kelanggengan. Kula ngertos. Ibu duka kalian kula. Kulo nyuwun ngapunten, Bu. Jalan yang engkau berikan hingga aku tergelincir dalam tikungan nasib yang buruk dan gelap. Laki-laki yang aku pilih itu yang kukira bisa jadi pangeran seperti dalam mimpi bocahku, ternyata tak lebih dari monster. Ya, monster itu telah mengerkah hidupku, melumat jiwaku. Bayiku tidak butuh popok, Pak Ji. Biar aja dia lahir kedinginan. Aku tidak menginginkan bayi ini. Kalau bisa mati saja.
Aku tidak mau mengandung anak Beno. Duk, pohon tak mungkin berbuah ayam. Ayam tak mungkin bertelur menetaskan pohon. Engkau tumbuh dari rahimku dan lahir dari aku. Engkau bunga cantik yang kumiliki. Engkau yang membuatku bisa menangguhkan segala mimpi-mimpi, keinginan, dan harapanku. Tak sedetik pun aku ingin kau menderita. Tapi kau telah menciptakan penderitaan di sisa umurku. Ibu. Bu. Ampuni aku, Bu. Derita yang kuberikan pada ibu sekarang berbalas padaku. Aku menjadi perempuan yang paling sunyi. Aku tak tangguh seperti yang ibu mau. Aku lemah karena cinta yang semu, Bu. Aku habis, hilang daya. Ampuni aku, Bu. Rindang, aku telah memaafkanmu tanpa kau minta. Aku selalu menjagamu dalam hidup dan matiku. Tapi aku tak kuasa atas hidup dan matimu. Kini kau telah mengunduh karmamu. Jangan pernah takut. Aku akan selalu menjagamu. Kecipak air di jalanan sepi kesekian kalinya. Kakiku melangkah tak pasti. Kecipak air di jalanan sepi kesekian kalinya. Kakiku menapak. Whoa, amazing, amazing.
Kamu selalu membuatku terpesona dengan suaramu yang merdu dan penampilanmu yang aduhai. Terima kasih sayangku. Ah sayang, kamu paling bisa deh muji aku. Di dunia yang sombong ini, gak ada yang muji aku. Bahkan papa mamaku aja enggak. Hanya Tuan Robert lah yang selalu menyanjungku. Jangan panggil Tuan. Emang aku ini bangsawan. Aku ini manusia biasa. Tapi lumayan berduit. Namun, jangan kau hargai aku karena aku punya duit. Hargai aku karena aku punya cinta. Duit bisa lenyap, tapi cinta tidak. Ah, bisa aja. Sayang, ada sesuatu yang mau aku sampaikan ke kamu deh. Apa itu? Jadi, kemarin aku ketemu seorang perempuan. Dia cantik sih, tapi wajahnya sedikit layu. Dan dia sedang hamil sekarang. Ah, bagaimana kalau kita ngomong yang lain saja lah. Misalnya, berapa persen diskon apartemen mewah itu? Atau jamu apa yang bikin kita bergairah malam ini? Sayang, dengerin dulu. Ijinin aku bantuin dia ya. Aku pengen dia kerja di sini supaya beres-beres rumah ini. Dia lagi hamil dan ntar lagi dia akan lahirin. Nanti bayinya bisa kita jual dan dia kita suruh kerja kayak Tessa, Monica, dan kayak yang lain. Menurut saya gimana? Cerdas juga kamu, Clara. Siapa nama wanita tadi? Namanya Rinda. Sederhana tapi indah kan? Jadi kemarin aku ketemu dia di taman. Dia lagi sendirian, dia sedih, terus aku deketin. Terus dia menceritakan semua tentang kehidupannya. Lalu akhirnya aku tawarkan dia pekerjaan dan dia mau. Sayang, aku melihat kecantikan kok di wajah polosnya dia, di wajah layunya dia. Dia hanya butuh sedikit polesan untuk membuat dia lebih cantik. Dan nanti dia akan membawa banyak keuntungan buat kita. Aku udah suruh Johnny buat jemput dia. Supaya kamu bisa ketemu langsung. Oke? Okay? Permisi, bos. Permisi, Nyonya. Maaf terlambat. Saya agak kesulitan menemukan perempuan ini. Tapi akhirnya saya temukan juga dia. Bagus. Kamu boleh keluar. Tuan Robert, bos besar yang sangat baik hati. Rindang, Tuan. Aku udah ceritain tentang kamu pada Tuan Robert. Dan aku juga udah bilang bahwa kamu pantas untuk bekerja di sini. Iya kan, sayang? Betul. Kamu bisa bekerja di sini sampai dengan bayimu lahir. Kamu butuh banyak duit untuk kelahiran bayimu. Dan aku, Tuan Robert, akan membayarmu dengan layak. Layak. Bahkan lebih dari layak. Nanti aku juga akan ajarin kamu cara berdandan. Supaya kamu kelihatan segar dan cantik. Supaya banyak yang jatuh cinta ketika ngeliat kamu. Makasih, Nyonya, Tuan. Saya memang butuh pekerjaan itu. Saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi saya izin suami saya dulu. Bagaimanapun dia tetap suami saya walaupun tidak bertanggung jawab. Soal suamimu itu urusanmu. Yang penting kamu bisa bekerja di sini secara profesional. Clara akan menyulapmu menjadi
bidadari. Setiap laki-laki yang melihatmu akan terbelalak matanya. Napasnya akan tersengal-sengal karena jatuh cinta. Dan mereka akan merogoh koceknya dalam-dalam. Maksud Tuhan? Nanti kamu akan tahu sendirilah. Bisa aja. Aku gak kuat hidup sama kamu. Sudah, diakhiri saja. Lebih cepat lebih baik. Baguslah. Paling gak ini mengurangi penderitaanku. Secepatnya kamu pergi dari rumahku. Oh. Kamu mau mengusir aku ya? Hah? Iya. Bapak mau usir pun, aku akan pergi. Aku mungkin bukan laki-laki yang baik. Tapi aku pernah membahagiakanmu, kan sayang? Bayi dalam kandunganmu inilah buktinya. Kamu pikir aku bahagia mengandung anakmu? Oh... Jadi mau kamu apakan bayi itu? Hah? Mau kamu bunuh? Kalau iya kenapa? Dasar iblis betina. Sama seperti ibumu. Hei! Jangan sebut-sebut ibuku. Karena kamu aku menyakitinya. Kamu yang menghancurkan keluargaku. Sekali lagi kamu sebut-sebut ibuku. Aku bunuh kamu. Kau bunuh aku. Dendamku pada ibumu sudah selesai. Lunas! Ibumu sudah menghina aku. Karena aku miskin. Makanya aku mendapatkanmu. Dan sekarang, kamu akan kecampakan! Ajikan! Ini suamimu, hargai aku. Aku mau mengandungimu karena kamu memberikan harapan. Ibumu sudah menghina aku seperti tai. Sejak saat itu, aku ingin membalas sakit hatiku dengan cara mendapatkanmu. Kamu jahat, bunuh. Kamu jahat. Apa? Aku jahat? Aku jahat? Bagaimana dengan ini? Ibumu sudah menghancurkan orang tuaku. Orang-orang suruhan ibumu telah menyusupkan perhiasan di dalam rumahku. Orang tuaku dituduh mencuri dan diadili dengan cara yang sesat. Ayahku dipukuli dengan orang-orang suruhan. Mati di dalam penjara. Dengan ku sembuh, aku mengubur jasa ayahku.
sekarang, Benuk. Apa tidak cukup penderitaanku untuk membalas sakit hatimu? Ibuku juga mati. Karena sedih yang mendalam. Karena kamu yang membuat bangkrut usaha ibuku. Bangkrut. Bangkrut. Aku tahu ya, kau masih menyimpan uang yang banyak dari ibumu. Di mana kau simpan uang? Hah? Di mana kau simpan? Dimana kau simpan uang itu? Dimana kau simpan uang itu, sayang? Tidak ada, sudah habis semua. Jangan mendekat. Jangan. Aku cuma punya itu satu. Kau belum beruntung, sayang. Lihat. Ini untukku. Mana kebaikan? Mana? Yang tua, kita bubar. Ambil, ambil. Lu bilang apa?
ambil sama yang tua, matamu. Di luar banyak angin, Pak tua sudahlah. Kamu memang asu. Pergi nang mabuk ya? Udah. Apa gue mabuk. Lo mambu sawo? Lengum biming rotoki. Ngetan. Wes kono lo bali. Kamu kok semakin semolohai toh? Yo semolohai, nek ras molohai rapayu. Oh, sayangku, aku semakin sayang lo. Bali, golek bojomu kae lo ning omah. Apa? Bojoku? Bojomu. Bojoku wis tak pateni, Mbak. Kowe iki saya tua, saya kentir. Ora kentir, aku sayang sama kamu lo, Dek. Aku apa sayang. Sih, aku sayang sama bali kamu, kan, Dek. Ah. Dek Monika. Oh, nah, asu kowe iki. Wah, tua kesel. Bacin dulu, aku dijorokin yang suarga. Bidadari ini cantik-cantik. Bisa, bedanya. Aku dengar pacarmu si Beno itu lagi banyak duit loh. Hah? Seriusan, Mut? Wah, aku malah gak tahu sih. Kamu itu harus menguasai Beno. Kamu kasih servis yang memuaskan. Terus kamu kuras duitnya. Gitu loh. Tapi kamu kan tahu sendiri, Mon. Si Beno itu pencundang. Cundang gimana? Semua harta miliknya itu kan bukan miliknya, Mon. Itu punya istrinya. Alah, bodoh amat, peduli setan. Mau duit istrinya, duit bapaknya, duit ibunya, duit tetangganya, gak urusan. Yang penting kamu tuh dapat duit. Iya sih, Mon. Tessa, kita tuh gak bisa cuman pelongo-pelongo aja. Kita itu harus tampil cantik dan anggun. Seperti burung cendrawasih dan burung merak. Tapi kita juga harus licik kayak ular. Aku suka gayamu, Mon, yang masih mempertahankan sifat licik dan jahatmu itu. Harus. Kita itu hidup di antara orang yang licik dan jahat. Kita harus lebih licik dan jahat. Kalau enggak, kita yang bisa dimakan. Oke, Mon. Kali ini aku setuju sama kamu. Bentar ya. Hah? Aku ada bookingan tuh baru. Oke, gitu. Sukses ya. Ayo kita masuk aja. Habis dipukul ya, Mas? Makanya jangan suka sok usil gitu. Aku masuk dan bercanda tadi. Tapi malah dipukul. Aku jadi khawatir sama kamu, Mas, nih. Mulutmu berdarah, nih. Ya, gak apa-apa. Lupakan aja. Aku ada sesuatu untukmu. Apa itu, Mas? Dari mana duit sebanyak ini, Mas? Baru ngerampas duit perempuan bodoh. Hasil menjual harta warisan ibunya yang bodoh juga. Sudah mati. Aku seru banget, Mas. Makasih banyak, Mas Beno. Ada yang aneh gak sih? Udaranya kayak tambah dingin. Kok aku jadi merinding ya?
Itu hanya perasaanmu saja. Malam ini sama kok sama malam-malam kemarin. Enggak. Ada yang aneh. Coba didengerin baik-baik. Kayak ada tangisan bayi. Mana ada sih? Itu hanya halusinasimu saja. Ayo kita ke pintu. Enggak sayang, dengerin dulu. Tuan. Tuh, Nyonya. Dengerin baik-baik. Kamu denger kan? Tuan, Nyonya ini saya. Iya, bener. Ada suara bayi nangis. Iya. Ada orang ketuk pintu. Ayo sayang, kita lihat. Nyonya. Ini saya. Nyonya. Tuhan. Nyonya. Tuhan. Nyonya. Ini saya. Rindang. Kamu kenapa? Nyonya. Aku mual sayang, aku mau muntah. Nyonya, saya titip bayi saya ya. Rawat dia, jangan sampai suami saya menemukannya. Saya titip Nyonya.